Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ketika Abu Nawas jalan-jalan di kota Baghdad, ia melewati sebuah toko pakaian. Sesekali Abu Nawas melirik ke arah toko pakaian tersebut. Ia pun tertarik dengan salah satu celana yang terpajang. Abu Nawas lalu memasuki toko itu. "Anda mencari apa, tuan?" tanya yang punya toko. "Saya tertarik dengan celana itu. Bolehkah aku mencobanya?" kata Abu Nawas sambil menunjuk celana yang digantung. "Oh, silahkan tuan," jawab yang punya toko sambil mengambilkan celana tersebut. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Hanya 50 dirham tuan," jawab yang punya toko. Ketika Abu Nawas mencobanya, mendadak ia berubah pikiran. Ia ingin membeli baju saja. Abu Nawas lantas memilih baju yang harganya sama dengan celana tersebut. Setelah menemukan baju yang dicari, Abu Nawas lalu mengembalikan celana itu kepada yang punya toko. Ia pun langsung pergi membawa bajunya. "Hei tuan, Anda belum membayar baju itu," teriak yang punya toko. "Tapi aku kan sudah mengembalikan celana yang harganya sama dengan baju ini," jawab Abu Nawas. "Iya, tapi kamu juga belum membayar celana tersebut," balas yang punya toko. "Tentu saja aku tidak mau bayar. Untuk apa aku membayar barang yang tidak aku beli?" ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, yang punya toko menjadi bengong. Ia bingung memikirkan perkataan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.